Swastiastu. Oke, matur suksume niki liputannya Pak Nyoman. Tongkare berkat semangat tim Taman Indah Pura PJG, kegiatan penanaman bunga cara bu biar nyambung bagus sih. Sare gimana nih menanam apa nih ki? Menanam bunga dari jam berapa nih ki? Ya dari jam berapa? Hari pagi jam 8. Swastiastu Bu Budu. Swastiastu ngiring tiang anak ngayah di sini. Ente anu kalian. Nanam apa ini, Ki? Ini tak pohon sokan itu. Mangga beti bunga. Kangen pas kebunnya di sini. Oh gitu. Swastiastu Pak Budu. Swastiastu. Kenapa gadre? Dari pagi nih. Iya nih ngantar ibunya nih. Bertaman. Bertaman. Iya. Yeah. Nanti juga kesini lagi. Siap ini kesini. Di jeruan tapi belakir karena enggak dapat sinyal. Ayo merarian mun, majang mi. Merarian tidur. Kuputu. Cuci mi. Pak Udo ayo. Nggih, nggih. Sampai pas semua nggih, nyampun. Nggih. Pak Jero. Udah sana-sana Pak, Batu Pak Mas. Bagus sih. Yo, biar kuat tenaganya. Ini. Ora.
Targetnya berapa hari lagi selesai? Waduh. Hah? Targetnya berapa hari lagi selesai? Secepatnya, Pak. Secepatnya? Iya. Targetnya secepatnya. Di antara 4 hari, Pak. Di antara 4 hari. Oke. Okay. Sejak akeh, Dul. Baru kon munggah ngurang. Angin terkenal di pasien pun kami pakai itu biar untuk ngasih anu ke bumi juga. Ini perlu dapat hilangkan lumut. Ya, kembalikan ke bumi. Di pura-pura kan akeh yang apa buatan api nih, Bu? Dari kok bisa dipakai. Iya. Sisa-sisa sampah dari dapur, tapi jangan pakai yang ikan. Sayuran sama buah. Sayuran buah, nanti air. Si molase tunggu 1 bulan sekali dia. Molase kan pemanis kan, Bu? Iya, pemanis tebu. Iya, pemanis tebu ya, ya. Banyak ampun di Bali yang dia juga kembali fungsinya. Kembali lagi nih. Tidak awal. Ini tidak tinggal awal. Kalau pakai mandi bisa. Bersihkan kuningan. Kuningan badr. Oke, yang di bawah kubur lagi. Kan ngangon. Kan ya, kalau pakai itu. Apa istilahnya mandi yang pakai satunya. Berasuh. Ini, berasuh kan ngupas. Berasuh ngupas. Kan agak macam-macam kecut gitu aromanya. Rambutan. Siapa namanya? Pak siapa namanya? Pak Adu. Pak Adu. Pak Adu. Dari mana Pak Adu? Dari Pagedangan. Pagedangan? Pagedangan. Oh, Tangerang lah gitu ya. Kalau Mas siapa namanya? Pak Agus. Pak Agus dari Kudus gitu. Kudus. Wah. Wow. Makanan khas Kudus apa? Soto. Oh, soto. Ya, ya. Katanya ada makanan yang khusus yang lainnya. Jenang, Pak. Jenang. Jenang apa namanya? Kudus, Pak. Mas Sopo namanya? Roy Martin. Wah. Gagah sekali. Pemain film ini. Iya, Pak. Roy Martin. Ndi, Mas? Semarang. Mana? Semarang. Wah, Semarang. Lebih dekat dari Kudus. Ya, tetanggaan. Tetanggaan. Makanan khas apa? Makanan khas dodol. Dodol apa? Dodol Semarang kan, Pak. Dodol Semarang? Iya. Oh. Bukan bandeng. Ya, bandeng ada presto.
Presto Bandung ya? Pak siapa namanya? Dino Sijin. Pak Dino? Dino Sijin. Dari mana? Dari Solo. Solo? Wah, beragam ini Nusantara ya. Makanan khasnya apa, Pak? Bakso Solo, Pak. Bakso? Iya. Bakso apa? Bakso itu. Bakso apa? Ada sapi. Oh, gitu. Kalau bapaknya siapa namanya? Pak Yadi. Pak Yadi dari mana? Wonogiri. Wonogiri? Yeah. Wah, Wonogiri ke dalam ini, Pak. Dalam. Makanan khas Wonogiri apa, Mas? Jamu Herman. Sama. Bakso. Wah, bakso. Jamu gendong. Jamu gendong. Iya. Yeah. Mantap, mantap. Tambah kuat minum jamu, Pak ya. Iya, yeah, sip, Pak. Toto nggak sini tadi? Ada. Ya besok sore, kalau takoni mas, kok saya ini gak lembur malam Jumat? Minggu ini gak mari kok, tak ketak tenan loh. Iki mas janji masalahnya mas. Hari Minggu, sampai hari Sabtu kan, sampai sudah harus temper mas. Soalnya hari Minggu orang masang ini, udah dipasang nanti sana satu. Nah, itu nanti bambu itu sampai buat dibuletkan gitu. Nah, yang ini nanti lebih kecil karena pasang pake ngapain. Nah, pake pasang pake. Sampai buat dibuletkan gitu.